استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا إله إلا الله أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
كانوا يعملون الحمد لله Tiga keraatan ayat Allah daripada suratul Baqarah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal soleh darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat serta sembuhan daripada segala penyakit hati dan di luar hati amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita hal Nabi dulu sebagai peribaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mewarisi agama daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada satu angkatan kepada satu angkatan. Nah, ini di antara sunnatul anbiya wal mursalin. Sunnah para nabi, mereka mewarisi wasiat kepada generasi yang lagi akan datang dengan wasiat agama yang panggil. Wasiat dia tak ada gapo. Beribadah, hidup-hidupnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Asal wasiat. Lalu tu kita tengok bagaimana ya nabi contoh pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala al Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu. Allahumma fatir as-samawati wal ard 'alim al-ghaib wa ash-shahr rabbaka rabbar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim. Kita duduk dalam millati abina Ibrahim hanifan muslimun. Kita sebagai Nabi kita kata sendiri millata abina Ibrahim. Ibrahim sebagai satu millah contoh dari segi yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu banyak cerita Nabi Ibrahim bak sakuk dengan agama. Kalau nabi lain tu sakuk dengan agama juga tapi banyak dia fokus tentang lain. Nabi Ibrahim ni hak agama semacam-macam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassa biha Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengan agama Islam ini kepada anak-anaknya. La ilaha illallah. Banihi akan anak-anaknya. Wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub juga. Dan wassa biha Ya'qub banihi. Mana gitu? Ya'qubu tu atas pada Ibrahimu. Wawassa biha Ibrahim Ibrahimu banihi wa Ya'qubu banihi juga. Ini ayat katanya sunnatullahi fi anbiya'ihi atau sunnatul anbiya'i wal mursalin mesti kena banyak wasiat. Siapa nabi ni suruh tiap-tiap orang wasiat, tulis wasiat. Tak wah pala tidur yang sama. Karena tiap-tiap orang tak tahu kata bila yang nak mati. Di antara sunnatu Rasulullah SAW ialah dia tu selalu wasiat. Gitu gini, gitu gini. Sengah pada wasiat paling penting sekali ialah wasiatu bil ibadah. Wasiat dengan ibadah. La ilaha illallah. Ya katakan dia ambil wasiat penting sekali. Ya bani ya hey anakku. Bani itu mana anak? Ya bani ya hey anakku. La ilaha illallah.
Nabi Ibrahim dan anak dia nama Ismail, nama Ishaq. Tu anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata setengahnya anak dia 4 orang. Nama Madi, nama Madain anak dia. Kata setengahnya ada 8 orang anak dia. Tapi hak tua sekali ialah Ismail alaihi salam, anak dia hak tua. Lepas tu Ishaq alaihi salam. Lepas tu anak dia hak tak jadi nabi lah. Tak jadi nabi tu orang tu lah. Nah, anak dia banyak orang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata setengahnya 14 orang. La ilaha illallah. Dengan Sarah pun boleh, iaitu Ishaq. Dengan Hajar bolehnya Ismail. La ilaha illallah. Kemudian katanya dengan Sarah tu boleh banyak orang. Bukan seorang Nabi Ibrahim anak Nabi Ismail saja, tak. Banyak orang dengan Siti Sarah. Kata setengahnya lepas pada Siti Sarah mati itu, dia berumuh dengan bini orang lain pula. Boleh anak banyak pula. Semua itu riwayat yang tidak jelas. Pentingnya Nabi Ibrahim ada anak. Waktu dia sudah tua dah ada anak pun. Bukan baru-baru dah. Lalu tu dia pesan. Wasiat-wasiat ni sepatutnya dia perintah ke anak dia. Wasiat katakan anak, ya baniya, hei anakku, inna Allah astafa lakum, sesungguhnya Allah ni Tuhan kita istafa, telah memilih lakumud din, akan bagi kamu tu akan cara hidup. Ad-din ni with hiswit, jangan terjemah din agama saja. Bawa agama tu nak jadi supaya agama lain, nak jadi piti-pitannya, jadi isi pesen sekadar sembah-sembah gitu. Tak. Ad-din ialah witi ciwit. Tiap-tiap langkah hidup. Tuk winati kong rau. Tang junai ad-din. Itu makna kata witi ciwit. Bukan kata sekas maya ya ad-din. Bukan. Tekah puasa ya ad-din. Bukan. Hak tu satu juzuk pada ad-din semaya. Suaneng kong ad-din ialah lama. Eka tu sin ut. Ad-din ke witi ciwit. Kan non, kan tun, kan kin, kan den, kan tengkai. Tuk yang tang kiao kong kap ad-din. Nah, ke witi ciwit. Islam ni, ad-din ke witi ciwit. Nah, kan nak tu, kan satta, kan cuman ad-din. Nah, kata dunia ni lah hanu akhirat kena ada gana tu ad-din. Nah, Allahu Akbar. Allah Ta'ala pilih bagi kamu ad-din, akal agama. Ini pesan Nabi Ibrahim ni. Pesan Nabi Yaqub kepada anak dia, Nabi Ibrahim kepada anak dia. Tukun rautang dan tam sunnah panda ambia tang sangsia hai tukun luk rau. Ya kata inna Allah astafa lakumud din. Allah Ta'ala telah pilih bagi kamu. Alhamdulillah lakal hamdu syukur ya Allah. Allazi astafa lana hadzal din al-azim, dinul Islam. Dalil kata agama Islam mana? Dalil kata agama Islam. Ayat kata innad din 'indallahi al-Islam. Ayat kata. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tak ada agama lain. Al-Islami Allah mikan sasana ke al-Islam witi ciwit. Macam sasana tam kuam khao jai kong sasana un ti pen kep piti pitan tau nan. Macam. Nah, tapi Islam adalah cara hidup. Nah, Islam adalah cara hidup. Kalau gitu, fala tamutun illa wa antum muslimun. Ini nak ayat cara hidup. Maka jangan kamu mati, mana kamu tunduklah hidup tu kena pakai Islam. Jangan kamu mati kecuali kamu tu telah serah diri kepada Allah. Islam lah Islam. Ni Nabi Ibrahim suh muslim, suh beragama Islam. Nah, Nabi Ibrahim adalah agama dia apa? Semua agama Nabi
ياله قام إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Semua anbiya Allah, semua Rasulullah, semua bawa Islam sahaja, tidak agama lain. Nabi Musa agama Islam, Nabi Isa agama Islam, Nabi Ibrahim agama Islam, Nabi Yaqub agama Islam, Nabi Isa agama Islam. Sebab semua tu Nabi Allah. Nabi Allah bawa agama Allah lah. Agama Allah. Inna dina inda Allahi l-Islam. Itu agama Allah. Agama Allah hanya satu, Islam. Nampak ada tu? Setiap masa nama Islam. Ini zaman Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu juga Yaakob dia besar pada anak dia. Inna Allah astafa lakumud din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak kata, agama berhubung dengan hidup dan mati. Berhubung dengan witi, siwit agama. Maisyai kata piti-pitan bangkram-bangkrau dia neng pai krang neng ti wat dia ti naik ti masjid dia neng re atit neng krang neng pai apa-apa tamkan sasana sasana nah ibadah kong rau ni tukui nanti tidur, bangun, makan, minum kecek duduk saja. Nah, semua tu agama makia kong. Nah, ingat malah kau cai sasana mak japai kau cai sasana mengkap sasana un kau cai sasana Islam ni bukanlah tu Islam. Islam ni sasana kau kap witi ciwi tuk witi tuk iriabot kong rau makia kong kap ciwi sasana apa dah tu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau mati mereka kau Islam. Mana kena raksa ciwit tam Islam tu siapa tuan kata rau lom sutai ciwit kita dalam dunia itulah dalam Islam patut juga dalam suatu Ala Imran pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suratul Al-Imran. Tak gitu. Nah, ini suratul Baqarah. Nabi Ibrahim besar. Supa. Semua Nabi awak besar tu lah belakang. Sebab tua cokong. Saya senang ke Allah. Tuktan Nabi. Nah, macam Allah. Nam saya senang ke Allah. Ticiwa Islam. Inna dina Allah Islam. Yang mana lah. Nabi Nuh itu pun. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi. Apa dia? Idris. Yang belum ada Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Nah ini Nabi Ibrahim wasiatkan anak cucunya dengan tegah supaya menyerahkan diri kepada Allah secara Islam. Seperti mana Nabi Ibrahim sendiri dah kata dalam ayat sebelumnya bukan? Idh qala lahu rabbuhu aslim. Allah Ta'ala kata ke dia sendiri bukan? Ayat belum ada tu. Ayat 131. Patut dia katakan Nabi Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamna li rabbil alamin. Ya Allah. Ya Allah. Ini agama Nabi Ibrahim. Ini agama. Ini millata Ibrahim. Wa man yarghab an millata Ibrahim illa man kana safiha. Man safiha nafsah. Orang bodoh. Orang tak tahu Nabi Ibrahim. Tak tahu millata Ibrahim. Millata Ibrahim hari ini siapa dia? Ialah Al-Islam. Belum pada Muhammad. Gapa millata Ibrahim? Ialah Al-Nasara. Nah. Ataupun Islam Isa AS. Belum pada Nabi Isa? Nabi Musa AS. Semua dia panggil millata Ibrahim. Tanghai cat. Nah. Tanghai cat. Sebab itulah kita beriman kepada semua Nabi dulu. Kerana semua tu yang panggil Anbiya Allah. Kita beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, beriman dengan Zulkifli, beriman dengan Sulaiman, beriman dengan apa dia, Zakaria, Yahya. Semua tu Nabi. Jangan kita. La nufarriqu baina ahadin minhum. Semua tu Nabi. Kita beriman semua. Tapi Nabi yang terakhir ialah Muhammadun bin Abdullah.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لا إله إلا الله. نبي إبراهيم يا يقول ولقد اصطفيناه في الدنيا. Nah, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, dan sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim sebagai Nabi di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Pacara dia pilih, lepas tu dia tubik isi dia. Nah, ni ha cara Nabi Ibrahim jadi Rasul lah mana? إذ قال له ربه أسلم. Nah, ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahlah diri kamu kepada Allah wahai Ibrahim. قال أسلمت لرب العالمين. Nabi Ibrahim pun dia kata, aku serah diri aku kepada Tuhan semesta alam. Lepas tu bukan sekadar dia yang wasiat kau kan pula. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ya, terjelah molek ความเชื่อเชื่อมโยงระหว่างศาสนานบีอิบราฮิมกับศาสนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ศาสนาเดียวกันคืออินนัดดีนอินนัลลอฮิอิสลามไม่ได้ต่างกันตัดกับพอดาลีลนะนบีอิบราฮิมกับนบียาคูบ sebagai pok kepada fuq bani Israel zaman laning dia kata fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya Allah ya bunayya ya bunayya ya bani ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah. Suh kita melazimi hidup dengan agama Islam, kerana kamu dilarang mati kecuali mati kamu berada hidup, berkeadaan hidup menurut Islam. Itulah wasiat Nabi Ibrahim kepada anak cucunya termasuk Nabi Yaakob, dan wasiat Nabi Yaakob kepada anak cucu dia. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Nabi Yaakob tu cerak malak 12 orang anak semua. Nah, dalam surah tu Yusuf ada cerita. Itulah Tabara At-Tabari Al-Qurtubi Ibn Katsir. Wassa makna apa wassa? Artinya berkali-kali memberi wasiat. Itu wassa, bukan sekali dah. Itu makna wassa. Ada setengah kiraatnya baca awsa, kiraat daripada Nafi'. Nah, dan Ibn Amir kata awsa, mewasiat. Dan semua tu lebih kurang makna dia tu. Nah, oleh itu maka marilah kita hidupkan masalah wasiat. Hei orang ada anak, wasiat pada anak-anak. Kerana itu sunnatu al-anbiya'il mursalin. Nuhiha fi hayatina al-usrawiyah. Naklah kita hidupkan dalam hidup kita dalam bentuk, nah, apa dia, kekeluargaan. Tulis ke wasiat tak tulis. Nah, kita tulis ambil contohnya daripada ayat yang ke 132 daripada suratul Baqarah. Waktu pala wasiat kita ambil ayat ni, atau kita wasiat pada anak kita, naklah kamu bertauhid pada Allah, jangan bersyirik padanya, naklah kamu tu selalu sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Kalau lelaki naklah sembahyang jemaah di masjid, kalau perempuan kalau tak kuasa mai masjid sembahyang jemaah, naklah kamu sembahyang di rumah di awal waktu, awal-awal waktu. Naklah puasa 30 hari atau sebulan dalam setahun. Naklah kamu buat haji kalau kamu kuasa. Naklah kamu keluar zakat. Nah, dan sedekah banyak-banyak duit. Kalau sedekah itu merupakan peranannya sangat penting di akhirat esok. Jadikan payung teduh pada waktu kita duduk di pada mahsyar. Jadikan pembela azab, azab kubur.
Sedekah ni pembela azab kubur. Dalam kubur dia mai hidup jaga kita. Sedekah. Nah, cat mak sedekah ni buat bak dia lepas pada kita mati. Sebab itulah. Nah, kalaulah dia diberi umur hidup lepas dia mati ni, kalau beri umur baru dia nak sedekah fa asaddaqan. Nah, aku nak sedekah. Nah, kerana sedekah ni perannya penting. Itulah wasiat sekurang-kurangnya wasiat dengan rukun Islam yang lima. Dan sebelumnya wasiat dengan rukun Islam, rukun iman yang ni. Nah, supaya selalunya tajdidkanlah, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini merupakan tajdid iman, membaharu iman. Basuh baju kita, iman ni sepanjang baju. Basuh, la ilaha illallah. Basuh cuci. Nah, iman sepah pakai ya. Basuh sama, basuh sama. Widuk dah secum sama baju itu. Yang widuk ini hapok. Baju hapok, baju naik kulak. La ilaha illallah tak ada sebut. Banyak la ilaha. Saya sarinya aku ada 100, 200, 1000, 2000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila biqawli la ilaha illallah. Nah, lepas tu kak, kita kena beriman kepada malaikat. Beriman kata malaikat duk sekali kita sama. Beriman dengan Allah, benda Allah sekali kita sama. Beriman dengan malaikat, malaikat duk sekali kita sama. Beriman dengan Nabi, Nabi telah mati tinggal sunnah dia. Kita kena duk sekali sunnah Nabi sama. Beriman dengan kita, naklah kita baca Quran dan faham Quran dan tadabbur Quran. Nah, naklah kita tilawah Quran haqqa tilawati. Beriman dengan Quran. Nah, dan beriman dengan kepada qada dan qadar. Nah, percaya segala langkah-langkah kita semua Allah Ta'ala tanda belakang, duk lalu mahfuz belakang. Itu beriman pada hari kiamat, tempat yang kita nak pergi. Ban tawon kita iaitu akhirat esok. Dunia ni kan tang pan. Nah, itulah ban tawon ที่ เรา กำลัง เดิน ไป. ทุก วัน ทุก วินาที ของ เรา กำลัง เดิน ไป สู่ วัน อาคิเราะห์. ban tawon ของ เรา ที่ เรา จะ ไป พำนัก แบบ tawon ที่ นู่น. Ayu kita ni, tahun cuang kita dentang ni ayu ada. Potong tiban kau memi ayu dah ayu 33 tahun, cok ayu kena, mai ke, mai tay. Alhamdulillah, itulah. Nah, naklah kita selalu pesan kepada anak cucu kita, dan abi pesan kepada anak cucu dan semua supaya kita tu melazimi rukun iman yang 6, melazimi rukun Islam yang 5 serta melazimikan al-walak di antara orang mukmin dan melazimi suruh dengan benda baik lari benda jahat dan berbuat benda-benda yang Allah Ta'ala redai. Allahumma rda'anna fa'illam tarda'anna fa'aslah ahwalana wa'afu'anna hatta tarda falaka alhamdu qabla al-rida walaka alhamdu inda al-rida walaka alhamdu idha radita walaka alhamdu ba'da al-rida birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.